Papa yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazali. Apabila Sazali sudah dewasa, Sazali perlu banyak wang. Tapi Papa tidak mampu. Sekarang Sazali sudah punya wang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazali sendiri, Papa tahu. Siapa tidak kenal Sazali? Ketua kumpulan penjahat yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sazali mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati kalau Sazali begini saja, Papa tahu. Terima kasih. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sadri dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sadri Bapak tunaikan. Segala apa hajat Sadri Bapak sempurnakan. Sehingga Sadri pandai bercakap bohong sama Bapak. Sehingga Sadri menipu Bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tetapi Bapak hanya anakku Sazli. Sazli. Bapak yang bertanggungjawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli. Apabila Sazli sudah dewasa, Sazli perlu banyak uang. Tapi Bapak tidak mampu. Sekarang Sazli punya uang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazli sendiri, Bapak tahu. Siapa tidak kenal Sazli? Ketua kumpulan penjahat yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sazli mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati jika Sazli begini saya, Bapak tahu.